longsor ini terjadi yang ketiga kalinya dalam satu minggu. Ini di desa mana mas? Ini di desa Wonokerto, dusun Jurang Condro. Nah, hari ini tadi sekitar 3-5 jam mas, karena memang sangat deras. Dari mulai kemarin, longsor ini terjadi yang ketiga kalinya dalam satu minggu. Ini di desa mana mas? Ini di desa Wonokerto, dusun Jurang Condro. Ini sempat Kecamatan Sukapura. Arus lalu lintas mas? Iya, siap. Selama berapa jam tadi menutup? Sekitar 2 jam. 2 jam. Ini ada berapa titik yang longsor? Hari ini longsor ada beberapa titik tadi saya lihat, mulai dari bawah, tapi yang lain kecil-kecil. Yang paling besar terletak di desa Jurang Condro ini. Di dusun Jurang Condro, kecamatan desa Wonokerto, kecamatan Sukapura. Mungkin himbauan untuk wisatawan? Dan warga ya, untuk warga dan wisatawan yang akan naik ke Bromo, supaya berhati-hati dan lihat cuaca di BMKG, apakah cuaca ini baik atau buruk waktu kita mau ke Bromo. Jadi harap hati-hati karena longsor dan terjadi apa pengemburan tanah yang mana tanah ini cepat gembur dan cepat longsor. Mungkin ada dari mana saja tadi yang hari ini kami langsung melaporkan kepada Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda dan UPD terkait. Hari ini kita bersama BPBD, kemudian Dinas Sosial, dari Muspika teman-teman ini, dari Polsek Koramil, dari PU, kemudian khususnya PU, dari teman-teman Tagana juga kita siap. Untuk loader hari ini juga kita persiapkan di Desa Wonokerto, di Balai Desa Wonokerto. Cuma untuk keamanan mohon bantuan rekan-rekan dari Muspika untuk keamanan, karena memang curah hujan saat ini di kecamatan wilayah Kecamatan Sukapura sangat tinggi sekali. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.